Antisipasi permainan kasar timnas Irak, Sintayong latih langsung para pemain skuad Garuda untuk hindari tackle pemain lawan. Tinggal menghitung waktu, laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia versus Irak akan digelar. Pertandingan akan dihelat di kandang Irak, Stadion Internasional Basra. Menghadapi salah satu raksasa Asia, Sintayong benar-benar persiapkan anak asuhnya dengan matang. Ia memasang target tinggi untuk memenangi laga ini. Pelatih kenamaan asal Korea Selatan itu ingin agar Indonesia menuliskan sejarah baru bagi dunia sepak bola. Oh, 경기 팀 선수도 있고 해서 오늘은 다 해보고요. 지금 해보고는 할 때까지는 선수 컨디션이 괜찮은 것 같은데 일단 내일부터 또 중도 하게 되면 좀 피곤한 선수들이 있을. Ada salah satu hal yang disorot pada pola latihan skuad Garuda. Terlihat dalam unggahan terbaru akun Instagram Sintayong yang menerapkan latihan untuk menghindari tackle dari pemain lawan. Latihan itu disinyalir untuk mengantisipasi permainan kasar dari timnas Irak. Jangan sampai pemain melakukan kekerasan yang sampai bisa merugikan diri sendiri dan juga tim. Latihan itu juga untuk meminimalisir adanya cedera jika harus berduel dengan lawan. Rambut jadi. Nantinya tim nasional Indonesia akan bermain di hadapan ribuan pendukung timnas Irak. Total penonton yang hadir ke stadion diprediksi akan menyentuh angka 65.000 orang. Itulah sebabnya skuad Garuda harus punya mental yang kuat untuk menghadapi tekanan di kandang lawan. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Coba tulis tanggapanmu mengenai timnas Indonesia di kolom komentar. Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.